Viral, aksi heroik Polwan Polres Sambas bantu ibu melahirkan di jalan, banjir pujian. Aksi heroik yang dilakukan oleh anggota Polwan Polres Sambas guna membantu persalinan seorang ibu di jalan raya tengah menjadi sorotan. Melansir akun Instagram @humasresambas, dijelaskan bahwa peristiwa itu terjadi pada Jumat, tanggal 23 Agustus tahun 2024. Saat itu, anggota Polres Sambas tengah mengamankan aksi demonstrasi yang dilakukan di depan gedung DPRD Sambas. Tiba-tiba, seorang wanita yang tengah hamil besar lewat menggunakan motor sedang diboncengan oleh mertuanya. Ibu hamil itu pun tiba-tiba turun lantaran merasakan gejala kontraksi. Melihat hal tersebut, anggota Polwan Polres Sambas pun dengan sigap membawa ibu tersebut ke mobil patroli. Namun, saat itu sang ibu langsung melahirkan. Anggota Polwan bersama masyarakat sekitar pun lantas membantu proses persalinan tersebut. Usai melahirkan, sang ibu pun kemudian dibawa ke bidan terdekat. Kini, kisah tersebut pun viral dan telah diunggah ulang dalam banyak akun di media sosial. Warganet yang menyaksikan unggahan tersebut pun ramai memberikan pujian atas aksi heroik tersebut. Hingga saat berita ini dibuat, pihak tribunsumsel.com berusaha untuk mencari informasi yang lebih mendalam terkait peristiwa tersebut.